Saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semuanya. Data yang saya peroleh, per 27 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia itu 22,46 persen. 22,46 persen. Ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen. Saya kira ini baik untuk terus diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu, rata-rata kematian di negara kita juga menurun dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen. Meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di negara kita bisa terus menurun. Kemudian rata-rata kesembuhan di negara kita yaitu 73,76 persen. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan kesembuhan dunia di angka 73,85 oleh sebab itu saya tadi malam mendapatkan laporan dari pakai ketua komite dan juga dari menteri kesehatan bahwa standar untuk pengobatan semuanya sudah diperintahkan untuk mengacu pada standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, baik itu di ICU, di ruang isolasi, maupun di wisma karantina. Ini penting sekali sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi. Kemudian yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, ini perlu saya sampaikan sekali lagi, kepada Komite bahwa intervensi berbasis lokal ini eh, agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat eh, RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira eh, itu lebih efektif. Mini lockdown, yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita centralisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi ini apa akan apa merugikan banyak orang. Kemudian yang terakhir saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semuanya harus terrencana dengan baik sehingga saat vaksin e, ada itu Tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan.